Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair amma ba'du. Hari ini kita nak cakap tajuk khas. Kalau ada masa kita sambut tadabbur. Kalau tak ada kita sambut tadabbur minggu depan. Tajuk ni sangat penting dan perlu disegerakan. Sebab dia boleh datang bila-bila masa. Firman Allah Taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasai kematian. Dan Allah sebut juga, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang itu tidak mengetahui di mana dia akan mati. Mana Allah merahsiakan bila kita mati dan di mana kita akan mati. Maka yang paling penting dalam hidup kita ialah persiapan untuk menghadapi kematian. Boleh. Jadi nak hari ini saya nak cakap tajuk bila bagaimana kita menghadapi orang yang akan menghadapi kematian. Daripada mula sebelum dia meninggal, masa dia meninggal, sehinggalah diuruskan, dikafan, dimandi, disolat dan dikebumikan. Dan selepas itu. Kadang-kadang orang yang meninggal tu orang yang terdekat dengan kita. Dan sepatut yang paling utama menguruskan si mati adalah orang yang paling dekat, orang yang paling disayanginya. Tapi kadang-kadang yang paling dekat tak tahu mengurus. Maka dia pun panggil orang yang jauh. Orang yang jauh pula menguruskan hanya sebagai tugas, bukan ada rasa kasih sayang. Dan kadang-kadang diuruskan bukan dengan cara yang bertepatan dengan sunnah Nabi. Jadi semoga apa yang kita belajar hari ini, kalau berlaku depan mata kita, khususnya orang terdekat, kita boleh uruskan dengan cara yang terbaik untuk si mati. Kebaikan untuk dia juga adalah kebaikan untuk kita. Okey, jadi saya akan duduk sini je. Saya tak akan bangun. Ha? Jadi kamera boleh fokus sini. Sebab banyak poin-poin yang perlu dihalusi dan dalil-dalil yang perlu disebut. Semua ni adalah yang berdasarkan daripada hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama. Ketika menghadapi sakit yang membawa kepada kematian. Poin pertama, ketika menghadapi sakit yang membawa kepada kematian. Di bawah tajuk tu, iaitu apa kewajipan kita pada orang yang sakit yang nak mati ni. Dengar berita saja ataupun buat tertahu je. Iaitu pertama, pergi ziarah. Pergi ziarah orang yang sedang nazak menghadapi kematian. Bila ziarah buat apa? Bila ziarah buat apa? Doa apa tu? Ini nak mati dia ni. Dia kalau ziarah orang sakit biasa, kita baca doa sakit biasalah. Apa dia doa dia? Doa bila ziarah orang sakit. Oh, yang saya tanya yang bahasa Arab. Tak tahu. Yang paling pendek la baksa tahurun insya-Allah. Pendek je. La baksa tahurun insya-Allah. Thank you.
Yang kedua, cuba tengok doa yang pertama, la ba'sa tahurun insya-Allah. Apa maksud dia? Tak apa. Tidak mengapa. La ba'sa tidak mengapa. Tidak mengapa. Iaitu tidak mengapa dengan penyakit ini. Sebab apa? Sebab dia adalah tahurun. Tahurun apa dia? Ia penyucian. InsyaAllah. Maknanya penyakit tu sabar. Sebab apa? Kita bagi tahu dah. Kenapa tak mengapa dengan penyakit ni? Sebab ya, Allah nak sucikan dosa kamu. Jadi kalau Allah nak bersihkan dosa, bagus tak? Ha, bila bagus, kena sabarlah. Macam orang nak potong kaki kan, bagus tak? Bagi orang kecil mana? Ha, kalau bagus, kena sabar. Kan? Yang kedua, ini panjang sikit. As'alullaha rabbal arshil azim an yashfiyaka. Kalau perempuan, yashfiyaki. Mudah je. As'alullah. Cuba terjemah. As'alullah. Aku mohon. Siapa Allah? Rabbal arshil azim. Pencipta arash yang besar. Ini dia panggil apa ni? Tawassul. Kita berdoa dengan bertawassul. Tawassul dengan apa ni? Sifat Allah. Kenapa kita minta Allah sembuhkan dia? Sebab Allah tu hebat. Kalau Allah boleh cipta arasy yang besar, takkanlah tak boleh sembuhkan penyakit tu. Ay yashfiyaka. Semoga Allah menyembuhkan engkau. Kalau lelaki. Kalau perempuan? Ki. Kalau yang ni panjang, ini panjang. Nak yang pendek? Nak yang pendek? Syafakallah. Paling pendek. Ini bagi orang yang dah banyak pahala lah. Jadi dia ambil doa yang pendek je. Syafakallah. Biasa tak kita dengar orang sakit kan? Tapi kita tak biasa baca doa ni. Biasa kita kata apa? Bila dapat berita sakit. Sakit apa? Bila lagi? Berapa umur dia? 60. Patutlah. Tapi kita tak sertakan doa. Ini sunnah Nabi. Semua daripada hadis yang sahih. Ada orang bertawassul di makam Serina Husin, dia kata Ustaz. Nah, itu boleh jadi syirik. Bukan sekadar tawassul, dia kata istighathah terus. Itu orang yang berdoa ada penyakit tu. Yang berdoa tu yang ada penyakit. Penyakit syirik. Jangan bertawassul dengan orang yang mati. Sebab dia membawa kepada syirik. Okey, yang kedua. Jadi, okey, ini orang yang sakit biasa. Tapi kalau sakit nak mati, apa patut kita buat? Betul-betul nazak lah. Kita ingatkan pada dia hak-hak Tuhan. Apa dia hak Tuhan? Kepada manusia khususnya yang nak mati. Hak Tuhan ialah dia mesti bertaubat. Sebab itulah Nabi kita dalam surah kita belajarkan, surah An-Nasr. Bila Nabi dah habis tugasnya, Allah perintah apa pada Nabi? Istaghfirhu. Jadi bertaubat atas dosa itu hak Tuhan. Dan orang yang paling perlu bertaubat ialah orang yang nak mati. Jadi ingat pada orang yang nak mati, istighfar banyak-banyak, bertaubat. Tapi dengan bahasa yang lembut. Jangan kita gambarkan kamu ni banyak dosa. Kalau mati sekarang tak bertaubat masuk neraka. Jangan. Bagi suruh dia bertaubat bagi motivasi dan bagi dia semangat. Untuk apa? Untuk yang paling penting pada masa nak mati ni.
bersangka baik dengan Allah. Ha, bersangka baik pada Allah. Ada seorang pemuda yang sedang sakit, nazak nak mati, Nabi masuk dan Nabi ziarah dia. Nabi tanya, apa perasaan kamu sekarang? Pemuda itu jawab, perasaan aku sekarang ialah aku sangat-sangat mengharapkan rahmat daripada Allah. Dan yang kedua, aku sangat-sangat takut kepada azab Allah. Maka Nabi kata apa? Tidak ada orang yang nak mati yang mengharapkan rahmat Allah sahaja, malaikat Allah akan bagi rahmat. Dan tidak ada orang yang nak mati yang mengharap keampunan Allah, malaikat Allah pasti mengampunkan dosanya. Sebab apa? Allah akan buat apa mengikut sangkaan kita kepada Allah. Kalau kita sangka baik, ya Allah, aku harap engkau ni penyayang, maka rahmatilah aku. Kita bersangka baik, Allah akan rahmati kita. Tapi kalau kita bersangka buruk, aku ni tak ada harapan dah. Dosa pun banyak, solat pun lambat. Maka Allah pun tak akan bagi yang terbaik. Okey? Jadi bagi motivasi pada orang yang sedang nazak. Kalau dia boleh bercakap lah. Kalau koma tak payah. Ada koma kita bisik-bisik. Pasal tu isim. Isim. Tokoh tu isim juga. Jadi dia macam ada kuah tapi tak sebut dia. Maksud ayat-ayat lengkap. Kalau kita dia tak lengkap yang sebenarnya. Lebih kuranglah. Tohur tu khabar kepada mubtada yang dibuang. Huwa tohur. Sebenarnya tohur tu Allah nak bagi tahu, Nabi nak bagi tahu sebab. Sebab apa kamu kena sabar? Sebab dia menyucikan dosa. Okey, sunnah. Sunnah Nabi ziarah orang sakit, khususnya yang nak mati. Dalil dia bila Nabi dengar berita orang tu sakit ataupun nazak nak mati, Nabi akan ziarah. Contohnya siapa? Nabi pernah dengar kisah budak Yahudi. Bila Nabi tahu dia sakit dan nazak, Nabi pergi ziarah dia dan Nabi suruh dia mengucap. Makna apa tu? Nabi galakkan dia bertobat. Dan juga Nabi ziarah Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah dengar tak? Tak pernah? Masa Nabi melakukan haji pada tahun 10 Hijrah, dipanggil Hajjatul Wada' kan? Haji yang terakhir. Yang pertama dan terakhir. Masa tu Sa'ad bin Abi Waqqas buat haji sama Nabi dan Sa'ad sakit di Mekah. Datang daripada Madinah sakit di Mekah. Jadi bila Nabi tahu, Nabi pergi ziarah. Menunjukkan sunnah Nabi ziarah sahabat, walaupun kita lebih tinggi pada sahabat kita. Yang kedua, sunnah Nabi ziarah orang sakit. Apatah lagi yang sedang nazak. Jadi bila Nabi ziarah Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas beritahu, ya Rasulullah, aku dah sakit teruk ni, macam nak matilah. Dan aku ada anak perempuan seorang, dan aku ada harta yang banyak. Boleh tak aku sedekah harta aku 2/3? Sebab aku nak mati ni. Tengok sahabat, bila nak mati dia ingat apa? Nak sedekah lah. Paling-paling banyak dia sedekah berapa ni? 2/3. Nabi kata tak boleh. Okey, Sa'ad kata, boleh tak aku sedekah separuh? Nabi kata tak boleh. Sa'ad kata, boleh tak aku sedekah 1/3? Nabi kata 1/3 banyak. Tapi bolehlah. Boleh tapi banyak. Mana apa? Yang terbaik kurang pada 1/3. Kalau ikut Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang terbaik kalau kita sakit nak mati dan ada pewaris, maka yang terbaik sedekah 1/5. Sebab apa? Nabi kata pada Sa'ad, kamu mati meninggalkan keluarga kamu yang kaya lebih baik daripada kamu mati meninggalkan keluarga kamu yang miskin dan dia meminta-minta. Boleh? Tapi bukan kerana ataupun yang kita tinggalkan pun menjadi fitnah. Menjadi fitnah pada kita. Pada anak manusia lah. Sebab anak-anak nanti berobok-obok rasa. Jadi macam ada yang nasihatkan tak payah tinggalkan hantu. Tak, tengok.
Nabi beritahu, kalau kamu tinggal mereka dalam keadaan miskin sampai tak meminta-minta, itu fitrah. Tapi kalau anak kita semua dah kaya, semua dah senang, kalau kita tak tinggal pun tak ada masalah, maka sedekah semualah. Jadi tengok keadaan. Tengok keadaan. Okey. Kita amalkan sunnah Nabi. Bila dengar berita, saudara ke, kawan ke, yang sakit teruk, pergilah ziarah. Kadang-kadang kita disibukkan dengan urusan dunia kan. Yang kedua, hendaklah, ini tajuk bawah, bila sakit nak mati. Yang kedua, hendaklah menguruskan orang yang sakit. Nazak itu adalah orang yang paling baik dan paling dekat dengan si sakit tu. Maknanya kalau kita, bapa kita sakit, siapa yang paling patut menguruskan bapa kita masa sakit? Isteri, yang kedua anak. Sebab tu Nabi, bila Nabi sakit nak mati, Nabi minta apa? Nabi minta siapa uruskan Nabi? Aisyah. Nabi minta izin isteri lain, boleh tak aku mati di rumah Aisyah? Sebab apa? Sebab Nabi nak orang yang paling dia sayang menguruskan dia. Okey. Ketika nazak, betul-betul nazak. Poin kedua, ketika betul-betul nazak. Apa patut kita buat? Iaitu talqinkan dia dengan La ilaha illallah. Berdasarkan hadis sahih, Nabi kata, Laqinu mautakum La ilaha illallah. Talqinkan orang yang amati di kalangan kamu dengan La ilaha illallah. Bahkan Nabi kata, Man kana akhiru kalamihi La ilallah dakhalal jannah. Siapa yang penghujung ucapannya adalah La ilallah, dia akan masuk surga. Jadi pastikan yang nak mati itu, kesudahan ucapannya ialah La ilallah. Macam mana cara? Ha, sebut sekali. Sama ada kita bagi tahu dia, sebut La ilallah. Ataupun kita sebut, minta dia ikut. Dan jangan laju, jangan desak dia, jangan paksa dia. Ha. Sebut sekali, lepas tu diam. Jangan sebut berkali-kali sampai dia pun. Ya, orang tengah nazak ni kadang-kadang macam-macam dia fikir. Cakap dengan lembut. Ha? Tak sedar kita tak tahu dia nazak ke tak kan. Tapi bolehlah nak sebut. Kadang-kadang koma 2 tahun kan. 2 tahun. Ini disunatkan talqin la ilaha illallah kepada siapa ni? Yang masih sedar lah ni? Ha, yang masih sedar lah. Supaya dia boleh sebut. Kita boleh nak sebut, tapi kita tak boleh nak tunggu dia sebut sebab dia koma. Ha. Yang koma tu, bila kita patut sebut La ilaha illallah, sebelum dia koma. Dah koma dah. Okey. Yang kedua, yang kedua ni, ulama' berbeza pendapat, iaitu membaca Yasin kepada orang yang sedang nazak. Tapi ikut pendapat yang paling sahih, ulama' mengatakan hadis, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kepada orang yang nak meninggal, Yasin. Ulama' mengatakan hadis tu hadis da'if. Hadis da'if, hadis lemah. Jadi siapa yang mengatakan hadis tu hadis hasan, dia baca. Siapa yang nak ambil pendapat mengatakan hadis itu hadis da'if, dia tak baca. Yang terbaiknya, Nabi pergi ziarah Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang nazak. Tapi Nabi tak baca Yasin. Nabi tak baca Yasin. Bahkan tidak ada satu periwayat, bila ada sahabat yang nak meninggal, Nabi baca Yasin ataupun Nabi suruh sahabat lain baca, tak ada satu periwayat. Surah apa? Tak ada. Yasin pun ulama' beza pendapat, Ar-Ra'du lagi lah tak ada. So Ustaz, pembacaan yang sewajarnya dibaca ketika menjadi orang yang sedang nazak? Sewajar yang dibaca ialah apa yang dibuat oleh Nabi lah.
Nabi tak baca Yasin, kita jangan baca. Nabi tak baca Quran, kita jangan baca. Nabi buat apa? Nabi doa. Sebenarnya orang yang mati ni, dia sangat perlukan apa? Keampunan Allah. Jadi kita minta, ya Allah, bagilah si mati ni mati dalam keadaan beriman dan ampunlah dosanya. Cuba bayangkan kalau 20 orang, 30 orang berdoa, Allah makbulkan doa. Allah ampunkan dosa dia. Cukup tak? Cukup. Tapi kalau baca Yasin, yang baca pun tak faham, yang nak nazak pun tak faham, maksudnya tak ada nilai lah. Kadang-kadang baca Yasin kan, ramai-ramai lelaki perempuan. Perempuan duduk sebelah lelaki kan. Kadang-kadang aurat pun tak tutup. Macam mana kamu nak rahmat kepada si mati, kamu pun tak dapat rahmat Allah. Dalam keadaan aurat tak tutup lengkap, kamu baca ayat Allah. Ya. Yang paling penting taat pada Allah, bukan baca Quran. Baca Quran dalam keadaan mengingkari perintah Allah, mana mungkin kita akan mendapat rahmat Allah. Kita nak ni apa niat lah. Tapi Allah kata apa dalam surah ni? Ha, kita belajar sekarang kan? Bila belajar, kena terbuka. Apa saja yang kita buat sebelum ni, kita muhasabah balik. Betul ke tak betul? Kalau betul, teruskan. Kalau tak betul, kena tinggalkan. Itu tujuan belajar. Tapi kalau belajar, dia tahu tak betul, buat juga. Kan? Tak ada mana. Okey, Allah kata apa dalam surah Al-Hujurat? Ya ayyuhallazi amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi. Ayat pertama. La tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah. Innallah sami'un alim. Ha, satu lagi ayat. Ayat yang kedua apa dia? Ya ayyuhallazina amanu. La tarfa'u inda fauqa sawti nabi wa la tajharu kajahri Okay, cuba kita tanda buah ayat ni. Ya ayuhal lazina amanu. La tuqaddimu. Jangan kamu mendahului baina yadayillah. Allah. Wa rasulihi. Wattakullah. Innallaha samiun alim. Okay, apa makna la tuqaddimu? Apa makna jangan mendahului? Ha? Mana? Oh ni. Inna allaha sami'un alim. Apa makna la tuqaddimu? Makna jangan buat apa-apa, jangan cakap apa-apa, sehingga kamu tanya, apa Allah cakap, apa Nabi buat. Boleh faham? Jangan tuqaddim. Mana kalau Nabi kata, jangan kamu dahulukan puasa Ramadan. Contohlah hari Syak kan, kita pun puasa. Nabi kata jangan puasa. Sahabat kata siapa puasa hari Syak, maknanya hari ni 29 ke 30, dia puasa.
maka dia telah derhaka kepada Nabi. Sebab apa? Dia mendalui. Jadi jangan mendalui makna apa saja yang kamu nak buat, pastikan Nabi buat. Bila kamu tak tahu Nabi buat, tiba-tiba kamu buat, itu makna mendahului. Boleh faham? Kemudian Allah kata, bertakwalah pada Allah. Sesungguhnya Allah maha, maha mendengar lagi maha mengerti. Allah dengar apa yang kamu cakap, apa yang kamu buat. Sama tak dengan apa yang Allah perintah. Dan Allah mengetahui niat kamu. Kemudian yang kedua, ya ayyuhallazina amanu, wahai, la tarfa'u, jangan kamu tinggikan suara kamu, fauqa, atas pada sautin Nabi, suara Nabi. Mana kalau Nabi cakap nada macam ni, jangan lebih sikit je. Mesti bawah. Wala tajharu, dan jangan kamu nyaringkan kepada Nabi bil qaul, dengan ucapan, seruan, kata-kata, kajahri, seperti nyaringnya sebahagian kamu kepada sebahagian lain. Kamu cakap dengan kawan kamu kuat, maka dengan Nabi jangan sama dengan cakap dengan kawan. Bila panggil kawan apa ni, kawan kamu siapa? Mat. Maka panggil Nabi jangan Muhammad. Kena panggil siapa? Ya Rasulullah ataupun ataupun ya Nabi Allah. Aisyah boleh tak panggil Nabi Muhammad? Tak boleh. Tak boleh. Ayat ini umum walaupun pada isteri Nabi. Abu Bakar dengan Nabi lama tak berkawan. Sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul, Abu Bakar panggil apa Muhammad? Muhammad je lah. Tapi bila Nabi dilantik sebagai Rasul, Abu Bakar tak boleh dah panggil Muhammad. Walaupun itu kawan lama dia. Sebab apa? Sebab Nabi ada kedudukan dia. Jadi jangan kamu panggil Nabi seperti panggil kawan kamu. Ataupun jangan nyaringkan suara seperti kamu nyaring suara dengan kawan kamu. Kenapa tak boleh? Tinggi suara pun tak boleh. Panggil Nabi dengan nama, nama dia pun tak boleh. Kenapa? Antahbata. Apa makna tahbata? Ha? Terbatal semua amalan kamu. Apa salah dia, apa dosa dia menyebabkan amalan dia semua terbatal? Ha? Tinggikan suara aja. Kalau zaman Nabi tinggikan suara. Sebab tu ada seorang sahabat, suara dia tinggi. Bila turun ayat ni, dia menangis, dia balik rumah, tak datang dah jumpa Nabi. Nabi cari dia, kena di mana Sabit bin Qais. Sahabat kata ada kat rumah. Bila pergi kat rumah, dia sedang menangis. Sahabat bagi tahu, Nabi sedang mencari kamu. Kenapa kamu tak pergi masjid dah? Dia kata, sebab aku adalah ahli neraka. Kenapa? Sebab amalan aku semua sia-sia. Kenapa pula? Sebab suaraku tinggi pada suara Nabi. Ha, tengok dia tak ada buat Al-Quran. Boleh faham? Maka Nabi pun bagi tahu sahabat, panggil dia datang. Nabi kata, sebenarnya kamu ahli syurga. Suara kamu tinggi itu adalah semula jadi. Yang haram, yang terbatas amalannya apa dia? Sengaja. Nabi cakap, Muhammad, ya Rasulullah, tinggi pada Nabi, terbatal amalan. Boleh faham? Terbatal amalan sikit ke semua? Semua. Lagi teruk apa dia? Wa antum la tashurun. Kamu tak sedar amalan kamu terbatal. Kenapa? Kenapa? Sebab kamu ingat Allah tinggi suara je. Bukan tak ikut Nabi pun. Faham tak? Boleh faham tak? Okey, sekarang ulama kata tinggikan suara tak mungkin berlaku. Sebab Nabi dah wafat. Tapi boleh berlaku dalam bentuk yang lain. Macam mana? Ulama kata, kita bagi tahu Nabi buat macam ni. Dia kata apa? Tak apa, yang saya buat pun tak salah. Itu dah tinggi suara pada Nabi. Seolah yang kamu buat tu lebih lebih bagus pada Nabi. Kalau yang Nabi lebih bagus, tinggal yang tu, ikut yang ni. Faham tak? Akibatnya apa? Dan orang macam ni, dia buat benda yang berbeza dengan Nabi, dia rasa tak amalan terbatas? Tak. Sebab apa? Sebab dia buat ibadat. Dia bukan berzina, dia bukan ambil rasuah. Faham tak?
Ini ramai terlepas pandang. Tinggi suara je terbatal amalan. Nah, sebab tu saya nak sebut ni yang sunnah Nabi. Siapa nak buat, silakan. Siapa tak nak buat, ingat pada ayat ni. Nah, tak pertama, kita menolak hadis Nabi, menolak sunnah Nabi. Itu maksud meninggikan suara. Yang kedua, boleh berlaku meninggikan suara ialah siapa siapa yang boleh ganti Nabi sekarang? Al-ulama. Warasatul Anbiya. Para ulama adalah? Jadi sekarang tak boleh tinggi suara pada ulama. Ulama cakap macam ni, kita nada tinggi sikit. Tak boleh. Okey. Ulama mana yang kena hormat dan tak boleh tinggikan suara? Ulama yang disebut oleh Nabi, pewaris Nabi. Apa makna pewaris? Saya kalau mewarisi harta bapa saya, mana saya ambil harta bapa saya ke harta bapa jiran? Bapa saya lah. Jadi kalau ulama pewaris Nabi, mana ulama yang ambil ilmu dari Nabi lah. Sebab tu dipanggil pewaris Nabi. Semua ilmu dia berdasarkan apa yang Nabi buat. Faham? Boleh faham? Mana? Ialah sekarang lah. Kalau ulama ataupun ustaz, ilmu dia tak sama dengan Nabi, dia bukan pewaris lah. Dia ambil harta orang lain, dia bukan pewaris bapa dia. Tak payah. Tak payah sebut nama. Tadi kita nak sebut nama, sebut juga. Okey, Allah sebut dalam Quran kan, fa'in tana za'tum fi syai'in farduhu ilallahi wa rasul. Saya tengok ayat apa ni, cuba terjemah. Fa'in sekarang berbeza kan, kat sebut berbeza pendapat kan ulama. Okey, Allah dah sebut lama dah. Fa in tanaza'tum, sekiranya kamu ber, Allah dah tahu ulama pun akan berbeza pendapat. Maka ketika itu berbeza dalam perkara apa ni? Fi syai'in. Dalam bahasa Arab kalau syai'in tanpa alif lam menunjukkan apa? Apa saja masalah kamu berselisih, maka kewajipan kamu berada. Farudduhu, kembalikan masalah tu kepada Allah dan ada tak wal mufti? Tak ada. Wal ulama ada? Tak ada. Sebab kalau ada masalah, kembali refer kepada mufti, apa jadi? Ada berapa pendapat? Tengoklah bilangan mufti. Faham tak? Tapi kalau kembali kepada Allah dan Rasul, tak mungkin berbeza. Sebab Allah satu, Rasul satu. Kalau mufti, kalau ulama, sebab tu Allah tahu. Kalau selisih pendapat, nak selesai, kena rajut dua ni je. Boleh faham? Jadi, mufti boleh tak rajut? Boleh. Tapi syarat mufti kena rajut pada Allah dan Rasul. Kalau mufti kata, pendapat saya, mufti lain pula, pendapat saya tak sama. Jadi ada berapa pendapat? Tapi kalau balik pada Allah dan Rasul, mesti satu. Boleh? Boleh ke tak ni? Belajar mesti terbuka. Sebab itulah Musa pun belajar lagi tak walaupun dia Nabi? Musa belajar tak? Jadi jangan kita sombong. Mentang-mentang kita ulama ke, mufti ke, siapa ke, kita pun rasa pendapat kita betul. Tak. Musa walaupun Nabi, Allah kata pergi belajar lagi. Ada benda yang kamu tak tahu. Pergi belajar pula dengan siapa? Orang bawah pada kamu. Siapa? Khidir. Boleh? Jadi saya pun, mungkin saya bagi pendapat saya salah. Maka cek, ada dalil tak? Kalau ada dalil daripada Allah dan Rasul, wajib kita terima. Sebab itu bukan pendapat saya. Boleh? Dan kalau pendapat Rasul, Allah kata apa? Wama yantiqu? Wama yantiqu anil?
Hawa. In huwa illa. In huwa illa. Cuba terjemah. Wa ma yantiqu. Allah sendiri berkata. Wa ma? Dan tidak yantiqu. Dia berkata siapa? Nabi. Allah sendiri beritahu. Nabi tak pernah bercakap, bertutur anil hawa. Daripada hawa nafsunya. In huwa. Tidaklah dia. Tidaklah dia, iaitu yang Nabi cakap tu, illa wahyun. Yang yuha, yang. Faham tak? Tengok bahasa. Tidaklah ia malaikat wahyu. Apa makna? Apa makna? Tak mungkin yang keluar daripada Nabi bukan wahyu. Ada satu nama sahabat, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tulis apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat kan. Jadi orang musyrikin beritahu dia, kenapa kamu tulis semua yang Nabi buat, yang Nabi cakap? Ada ketika Nabi marah. Bila Nabi marah, mestilah ikut perasaan. Betul kan? Kita kalau marah, ikut wahyu ke ikut perasaan? Ha, tengok orang musyrikin nak bagi mengelirukan sahabat. Masa Nabi marah, dia pastilah ikut perasaan. Kenapa? Tulis juga. Dia pun beritahu mulailah dia tanya Nabi. Dia beritahu apa yang orang musyrikin beritahu. Nabi kata, demi Allah, tidak pernah keluar daripada mula aku melainkan semuanya wahyu, walaupun ketika aku marah. Tulis sekarang. Itu nilai Nabi. Jadi bila kita beritahu ini Nabi, tak apalah yang saya buat. Betul. Makna apa tu? Kamu lebihkan pendapat kamu ataupun pendapat guru kamu daripada wahyu daripada Allah. Bukan kecil. Sebab tu sia-sia amalan ni. Bukan main-main. Dan sia-sia pula, sedar ke tak? Tak. Tak sedar. Okey. Jadi saya nak ulang sekali lagi. Kalau orang nak mati, siapa nak baca Yasin, silakan. Saya bagi tahu yang benar. Pendapat yang mengatakan boleh baca itu berdasarkan hadis yang maaf. Tapi kalau ikut yang sahih daripada Nabi, Nabi tak pernah baca. Bahkan Nabi ziarah Sa'd bin Abi Waqqas, Nabi tak pernah baca Yasin. Okey. Kita berdoa, baca doa. Baca doa aja. Dia ulama ni dia hormat kata-kata Nabi sebab mereka faham yang Nabi cakap tu sebenarnya wahyu. Sebab itulah bila dia nak bercakap tentang hadis, dia berwuduk, dia suci, kemudian seorang pun tak boleh bercakap masa dia bercakap. Bahkan ada daripada salafus salih, tengah dia baca hadis ada seorang sedang bercakap, dia berhenti terus keluar. Sebab apa? Apa guna aku cakap hadis Nabi yang merupakan wahyu tapi ada orang tidak hormat Nabi? Ha, itu sampai tak tu. Tapi kita berapa ramai kita sebut hadis Nabi buat tak tahu. Betul? Sebenarnya tak hormat wahyu. Tak, kalau mungkin kita ada hal, sedang buat kerja, buka radio kan, kita tak boleh fokus, tutup. Tutup. Buka buat apa tak dengar kan? Membazir elektrik. Macam kedai mamak dia pasang Quran je kan, pasang je, orang bukan dengar pun. Dia kedai mamak bukan kedai orang beriman. Macam itulah kan. Yalah macam itulah sebab dia nak melariskan kan. Kadang-kadang tulis ayat Quran. Tapi jual rokok kan. Mana boleh? Tak juga. Ha, bercanggah. Atas la ilaha illallah. Itu Allah. Mempermainkan ayat Quran. Okey, boleh? Yang ketiga, bila mayat orang tu dah nazab, arahkan mukanya ke arah kiblat. Arahkan mukanya ke arah kiblat. Macam mana tu? Mengiring. Macam kita tidur kan? Kita tidur, dada kita menghadap kiblat kan? Muka pun menghadap kiblat. Jadi kalau orang nazak nak mati, jadikan dia seperti ketika nak tidur.
muka dan dada menghadap ke kiblat, ataupun kaki belonjong menghadap kiblat, ha, kemudian angkat sikit badan supaya dada dia menghadap ke kiblat. Hadisnya, Nabi bersabda, al-baitul haram kiblatukum ahya'an wa amwata. Nabi kata, baitullahil haram adalah kiblat kamu sama ada ketika hidup ataupun ketika mati. Batu masa mati pun mayat kena letak posisinya menghadap kiblat. Okey. Poin yang ketiga, iaitu ketika dicabut nyawa. Ketika nyawanya dicabut, apa kita nak buat? Pertama, tutup dua-dua mata si mati. Tutup. Kenapa kena tutup? Pertama, sebab mata dia terbuka. Jadi syarat nak tutup, kena mata terbuka lah. Yang kedua, kenapa mata terbuka masa roh keluar? Siapa ada pengalaman? Ha? Kenapa masa roh keluar tu mata dia, Nabi sebut dalam hadis sahih, mata dia tak berkelip dan tengok ke atas. Bukan. Ha, roh yang bersama dalam badan dia berapa tahun? Ha, sepanjang hidup lah. Kalau umur 60, 60 tahun bersama dalam badan dia, tiba-tiba roh nak keluar dan nak berpisah. Kita orang yang kita sayang kadang-kadang 20 tahun je bersama, kita tengok je dia pergi kan. Ini roh yang melekat dalam badan kita 60 tahun. Bila keluar daripada kaki naik kan, bila keluar dia pun tengok je. Kemana roh tu nak pergi? Bila dia pergi, disunatkan tutup dua matanya. Nabi pernah buat kepada sahabat yang bernama Abu Salamah. Nabi ziarah, kemudian Nabi tutup kedua mata Abu Salamah. Nah, yang kedua sebab apa kena tutup? Sebab kemuliaan mayat. Bila mayat tu sepatut mata tertutup, bila terbuka tu nampak pelik kan? Sebab itulah Ashabul Kahfi, Allah jadikan pemuda Kahfi mata terbuka ke tertutup? Ha? Pemuda Kahfi? Tidur tertutup lah. Yelah dia tidur. Tidur sepatut tutup lah. Tapi Allah jadikan dia terbuka. Sebab apa? Ada sebab. Tidur, bila tidur mesti tutup. Bila mati mesti tutup. Tapi Ashabul Kahfi Allah jadikan mata mereka terbuka. Ada sebab. Supaya apa? Orang takut. Ha, supaya kan orang tengah cari dia. Bila budak-budak ke siapa ke datang tengok tidur tapi mata terbuka, dia buat apa? Larilah. Boleh? Kalau kita tengok bangun-bangun tengok suami kita tidur tapi mata buka, lari ke lagi? Jadi tutup mata dia. Yang kedua, berdoa. Ha, doa ni jarang orang baca ni. Berdoa kepada orang yang baru je rohnya keluar daripada badan. Doa ni Nabi baca kepada Abu Salamah. Allahumma ighfir lahu, apa-apa keampunan. Allahumma ighfir lahu warfa', warfa' darajatahu.
Dia panjang sikit tapi sangat penting untuk simati. Boleh ke? Ataupun saya hura dulu. Lepas ni ambil gambar. Kan? Okey. Allahumma, ya Allah. Ilfir, ampunkan. Lahu, bagi. Yang pertama, orang mati perlukan keampunan. Jadi minta keampunan kepadanya. Ampunkan baginya. Yang kedua, warfa' dan tinggikan. Bila dia dapat keampunan, boleh masuk syurga tak? Ha, minta yang kedua, bila masuk syurga, tinggikan darjahnya. Fil mahdiyin, bersama orang-orang yang orang-orang mendapat hidayat. Fil mahdiyin. Fil mahdiyina. Boleh Google lah. Fil mahdiyin mendapat hidayat. Yang ketiga, wafsah dan luaskan, lapangkan. Dia, kita tahu tak orang mati ni bila masa mandi, masa kafar, masa solat, apa fikiran dia? Dia akan dihantar ke mana? Kubur yang sempit, yang gelap. Jadi kita minta, ya Allah, lapangkan lahu baginya fi qabrihi, dalam kubur. Sebab kalau kubur orang tak beriman, apa jadi? Kubur yang sempit, yang gelap. Kalau kubur tu orang tak beriman, apa jadi? Dia akan lagi sempit dan kehimpit sampai tulang rusuk berselisih. Kita kalau terkepit jari kat pintu, kita biarkan setengah jam, mungkin tak? Okay. Oh, itu baru jadi. Ini dalam kubur dihimpit berapa lama tu? Bukan jari, badan dia. Ha, sampai tulang rusuk dia berselisih. Jadi minta lapangkan baginya dalam kuburnya. Yang keempat, wanawwir dan terangkan ataupun cahayakan. Terangkan lahu untuknya, fihi dalamnya, iaitu dalam kubur. Dan yang terakhir, wakhlufhu dan gantilah. Wakhluf daripada khalifah, gantilah ia akibihi, akibihi selepasnya, selepas kematiannya. Fil, selepasnya, selepasnya, fil ghabirin, di kalangan ghabirin apa? Ada orang-orang yang tinggal ataupun orang-orang yang berbaki ada. Dalam hadis, dalam riwayat lain, khairan, ada khairan, lebih baik daripadanya. Apa maksud minta Allah gantikan si mati tu dengan yang lebih baik? Apa maksud? Bukan maksud dia tak baik, tapi maksudnya apa? Cuba bayangkan, kalau bapa mati, anak tu yang masih hidup menjadi lebih baik daripada bapa. Baik tak untuk bapa? Apa kebaikannya? Ya Allah, kalau anak tu lebih baik pada bapa, anak akan sentiasa berdoa. Berapa ramai yang bapa mati, anak bukan tak jadi macam bapak, kadang-kadang lebih teruk. Maka yang menanggungnya adalah bapak juga. Boleh? Ini hadis sahih Nabi baca kepada Abu Salamah masa Nabi ziarah ketika dia mati. Ada riwayat lain khairan. Ada?
Ada susunan lain dalam riwayat Muslim, wa nawwir lahu fihi last kali. Dia kadang-kadang susunan tak sama tapi maksud semua sama. Dia mesti ada berapa? Satu minta ampun. Yang kedua? Tinggi darajah. Yang ketiga? Luas kubur. Yang keempat? Terangkan. Yang kelima? Ha, lima ni mesti ada. Kadang-kadang susunan tak sama mengikut riwayat. Tak, kita tak tahu. Mungkin kita minta ampun, Allah tak ampunkan. Tapi bila minta luas, Allah luaskan. Faham tak? Satu, yang kedua, benda-benda yang paling diperlukan oleh si mati ni, semua ni, keampunan, luas kubur dan dicahayakan. Kalau kubur orang beriman, luasnya berapa luas? Asalnya 6 kaki kan? Kubur berapa kaki? Ha? 7 kali berapa? Tak ada, tak pernah masuk. Belum lagi. Ah? Belum lagi. Tak, bukan mesti mati. Ada tak orang yang hidup masuk dalam lubang kubur? Ada. Cuma ada keluar balik je. Ha? Belum pernah gali kubur. Je. 6 kali berapa? 3. Yang kali 3. 3. Hmm? 7. Ah, ha, 7 kali 3. Dalam 7 3 5. 5. Kan? Tapi bagi orang beriman, 7 kali 3 ni, kalau sekarang luas mana? Bilik kita lagi besar kan? Tandas. Lagi sempit. Tapi kalau orang beriman, dia akan jadi luas berapa kali? Sejauh mata memandang. Ada orang tanya, Ustaz, habis kubur sebelah macam mana kalau... Kubur kan? Dia tanah kubur bukan luas. Lepas tu ada 1,000 orang mayak kan? Tiba-tiba kubur dia seorang seluas mata memandang. Macam mana kubur sebelah? Macam mana nak jawab? Allah punya puasa. Ha? Dia Allah bagi akal pada kamu nak fikir sebelum mati je. Bila lepas mati, akal ni tak mampu berfikir. Jadi jangan membebankan nak fikir benda yang selepas mati. Kembali kubur. Yang pengali kubur Tok Adi. Tok Adi. Semula-semula dihimpitkan. Kalau orang beriman, dihimpitkan hanya sebagai ambil syarat je lah. Bukan himpit sampai menyeksakan, tak. Faham? Itu makna menghimpit semua orang yang mati. Tapi bagi orang beriman, himpit itu tidak menyeksakan. Dan Nabi kata kalau kubur orang tak beriman, dia akan himpit sampai tulang rusuk berselisih. Kemudian dia pukul dengan tukul daripada besi sampai dia masuk ke dalam 70 hasta. Kemudian keluar balik, pukul lagi. Dia akan menjerit sekuat-kuatnya sehingga siapa yang mendengar? Semua makhluk kat dunia dengar. Kecuali? Mana ayam dengar tak? Kambing dengar tak? Jin dengar tak? Lepas tu orang tanya pula, habis kubur sebelah tu tak terganggu ke? Jangan fikir. Sebab itulah ulama kata, kadang-kadang kita tengok orang kena seksa, kita kesian, kena pukul, kena potong kaki, kena tembak kan. Tapi sebenarnya yang kena seksa dalam kubur lagi teruk, dan 24 jam setiap hari. Di mana perasaan rahmat kita? Kadang-kadang kita tak berdoa pada mereka, betul tak? Kita boleh bantu mereka dengan berdoa sepanjang masa. Khususnya ketika lalu tepi kubur kan. Tapi lalu tepi kubur, kita rasa macam, tapi tengok gambar, teruknya kena seksa. Yang dalam kubur lagi teruk. Yang kat dunia kena seksa, ada tak orang lihat dan membantu? Tapi yang dalam kubur, siapa mendengar? Betul? Sebab tu doa ni sangat penting. Bacalah bila-bila masa. Mungkin satu hari kita pula masuk dalam kubur, tengok orang pun buat tak tahu. Macam kita buat tak tahu pada yang mati. Kan? Okay. Doa ni Nabi baca masa saat Abu Salamah meninggal. Ada pun masa kat kubur ada doa lain. Liar kubur. Nanti kita akan.
Nanti apa dia? Boleh, boleh. Tapi sebelum tu hafal dululah. Ha, tu dah dah cukup bagus tu. Yang meresap tu. Okey, lepas tu? Ah, masa roh dah keluar, yang keberapa ni? Poin ketiga kan? Tiga. Jangan cakap, jangan doa benda-benda yang tak baik pada si mati. Kadang-kadang mayat baru je roh dia keluarkan baru mati, kemudian bercakap benda-benda yang tak baik. Sebab masa Nabi ziarah Abu Salamah, ada keluarga dia kadang-kadang meratap. Ya musibah, alakah ruginya kita, habislah kita. Nabi kata jangan cakap macam tu. Sebab apa? Para malaikat sekarang sedang mengambilkan apa yang kamu cakap. Kalau kamu cakap yang tak baik, malaikat kata amin, nanya pada si mati. Maka masa ruh baru keluar, cakap hanya benda baik dan doa benda yang terbaik saja untuk si mati. Kalau tak boleh bahasa Arab, cakap bahasa Melayu saja. Semoga anaknya menjadi anak yang soleh. Boleh? Jangan bersembah kosong. Eh, jangan bersembah kosong. Ini sehingga jenazah di bumi kan? Jenazah kita pergi tu, orang terzimah tak boleh? Tak, kalau kita pergi nak ziarah, kita doa, ucap tazkiyah baliklah. Jangan duduk lama. Itu masuk bab lain tu, bab apa? Mengucap tazkiyah. Yang orang kita bila duduk bersembang lama kan, kadang-kadang menyusahkan keluarga si mati tu. Kawan tu tengah bersedih, lepas tu nak layan lagi tetamu. Macam bila kita buat solat jenazah kan, kemudian jenazah dibawa ke ni kan, setu kadang ada orang bersembang, setu pun kira tak boleh cakap. Tak boleh. Nanti kita akan belajar, jenazah tu kena segerakan. Sudah mandi, terus kapan. Sudah kafan, terus solat. Sudah solat, terus angkat ke kubur. Lepas tu tanam terus. Okey, yang ketiga. Tutup mulut. Ayat keempat. Tutup mulut, si mati. Tutup sama ada ikat dengan kain ke? Ada dalil? Dalilnya, sabda Nabi SAW. Inna kasra azmil mu'min mayyitan mislu kasrihi hayyan. Kita menyakiti badan orang mukmin ketika dia mati sama kita menyakitinya ketika dia hidup. Jadi haram kita menyakiti orang beriman sama ada mati ataupun hidup. Jadi bila muka dia terbuka itu macam menyakiti dia. Kita tengok tak ada orang tu masih hidup muka terbuka je. Tak ada kan? Jadi muka terbuka satu benda yang tak baik. Maka mayat mulut, sorry. Bila muka mulut terbuka, bagi mayat tu satu pandangan yang tak bagus bagi dia, maka kena tutup. Memuliakan si mati. Kalau susah sangat, ikat. Ikat dengan kain. Dia ulama kata, tutup mata tu pun sama. Kalau tak boleh, buat apa-apa saja supaya tak nampak aib kepada si mati tu. Tapi dalil mengatakan letak duit silin tak tahulah. Sesuatu lah. Supaya nampak tertutup. Boleh? Oh dia ambil balik? Dah habis lah? Kita sambung. Panjang lagi ni. Semoga Allah panjangkan umur kita sebelum kita mati. Ada soalan? Apa hukum ataupun macam mana keadaan sekolah sekarang ni, ini masyarakat kita dia lebih orang tu suka buat dia nak up dekat Facebook, dekat IG, contoh macam orang mati dia up gambar jenazah, dia up gambar Dia akan masuk dalam bab nanti, bab ketika memandikan mayat. Kadang-kadang yang nampak keaipan mayat tu siapa? Yang tukar mandi. Maka haram tukar mandi menceritakan apa saja keaipan termasuklah masuk dalam Facebook.
Hukumnya haram sebab itu mengaibkan. Bahkan orang kafir pun kita tak boleh mengaibkan dia bila dia mati. Sebab apa? Sebab bila kita mengaibkan orang kafir yang dah mati, akan mengguriskan hati anak dia. Walaupun anaknya kafir, tapi mungkin satu hari anaknya akan beriman. Maka kalau orang beriman, lagi tak boleh mengaibkan. Lagi pula kenapa nak tunjuk gambar mayat kan? Semua orang tahu mayat tu macam mana. Tak perlu. Orang kita ni tak ada kerja. Dia tak ada kerja yang terbaik, dia cari kerja yang tak ada faedah. Okey, ada soalan lain? Tak ada, cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.